Kami nak ke Kinci Angin. Di mana kita terletaknya Kinci Angin yang cantik. Tengok ni lepas saya. Dia kat atas sana, dia view dia cantik. Macam air. Tipu. Okey. Jom. Perjalanan kami sebenarnya mengambil masa dalam lebih kurang dalam sejam atau setengah jam. Sejam lah. Tengok pada company stamina lah. Okey. Kita ni akan. Abang tu kata kita kena ikut Pak Nira. Pak Nira. So, Pak Nira. Pak Nira. Okey. Bucut. Hati-hati, Syabon. Lepas saya dah penat. Dan saya pun penat juga. Tipu lah saya cakap tak ingat. Okey. So where is the Kinci Angin? Yeah. Tengok. Kan? Tengok. Yes, sorry. Tengok tak? Jalan dia. Kira ni. Kami dah sampai ke Kinci Angin. Okay. Tuan. Dah tak larat sangat dah. So good. Yes, dah sampai. Suka sangat. Okay. Sekarang kami dah sampai di Kinci Angin. Okay. Tak baik. Menuju ke Kinci Angin. Ingat diri kami ya. Ya, tunggu. Cantik kan tempat ni. Cantik tak yang? Hai. Cantik tak cantik? Cantik. Wow, best cantik ni. Okay. Sekarang kami nak ke bawah. Jauh kan? Jom. Dia yang ni ada besi. Bahaya. Tak ada besi ni. Haa, ada dia. Jom. Baik. Rumusan dia cantik. Recommended lah. Tapi untuk budak-budak, bawa budak-budak kan, macam basket lah. Sebab kita pun takut. Sebab macam kata ikut tu pukul. Tapi ada yang rengak sikit. Nak nampak lagi kan. Kita kena hati lah. Sheben pun dia separuh jalan je. Sebab dia takut sebenarnya. Kita dah pujuk-pujuk dia tapi dia risau kan. Terlalu sayang tak cinta. Tengok ni lubang. Besar kot. Kena angkat. 1, 2, 3. Tengok air dia. Biru kehijauan. Biru tekoi. So beautiful.